Hai, perkenalkan, namaku adalah Eva Anggreni. Sejak pandemi COVID-19 muncul pada awal Januari 2020 kemarin, aku mulai mencoba mencari ide bisnis baru. Namun, yang aku pikirkan mudah ternyata tidak segampang saat memulainya. Ketika ada program prakerja dari pemerintah, aku mulai mengikuti dari awal gelombang, namun selalu gagal hingga berhasil di gelombang 10. Di gelombang 10 ini, aku mulai memanfaatkan program prakerja ini sebaik mungkin untuk meningkatkan knowledge hingga kompetensiku. Banyak manfaat yang aku dapatkan, mulai berani membuka bisnis online food dengan sistem delivery, hingga mulai mendesain logo untuk toko online foodku sendirian, dan kemudian aku membuka ide baru dalam dunia per-YouTube-an. Nah, salah satunya dalam cuplikan video aku ini ya. Itu makan di restoran terapung kita lihat nih, banyak banget nih ikan-ikannya. Ini ikan-ikan liar loh teman-teman. Di program ini juga aku belajar digital marketing, panduan membangun bisnis, hingga mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas yang tentu saja baik-baik aku pelajari. Dalam program prakerja ini, aku bersyukur karena telah mengikuti kelas pelatihan unggulan hingga webinarnya, sehingga pengalaman, wawasan, keberanian melangkah untuk memulai bisnis pun sekarang aku lalui dengan yakin. Semoga COVID-19 segera berlalu, dan aku bersyukur masa-masa ini bisa dilewati hingga aku menjadikannya juga sebagai pembelajaran di kemudian hari. Yakin, semangat, dan tersenyumlah menyongsong awal 2021.